La 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 la. Hari ni ha kita dah pun pergi buka puasa dekat rumah Akif, rumah cengkerik. Ah, lagi nak pergi rumah siapa lagi ni? Iman tahu, Iman ada cadangan yang bernas punya. Aku orang mesti kenal punya seorang YouTuber ni, nama dia Horangi 99. Ah, Iman pun dah roger dengan Horangi, ada kontak dengan Horangi untuk kata dekat dia, Iman ni nak datang buka puasa dekat rumah Horangi. Katanya Horangi ni pandai masak. Ah, lagi pandai masak daripada cengkerik. Itulah dia. Orang kata nak tengok apalah hidangan yang special sangat orang ni boleh masak untuk Iman. Iman rasa lapar sebenarnya ni. Oh, okey, ada orang ke tak ada orang ni ya? Jap. Assalamualaikum, orang ni. Oh, orang ni. Waalaikumsalam. Ah, macam pun dengar aje suara, kenal aje suara tu. Hai Iman. Hai, lama tak jumpa. Oi, orang sihat. Oi, sihat. Alhamdulillah, sihat. Ah, terima kasih sebab sudi datang jemput rumah orang ni, berbuka kat rumah orang ni. Ah, jemput masuk. Ah, boleh masuk. Saya boleh. First time datang ni rumah orang ni. Boleh. Ah, rumah kecil je. Ha. Tak apa orang ni, nama dia rumah orang bujang orang. Ah, rumah orang bujang. Ah. Meh, orang ni bagi permission. Ah, okey, boleh. Ha, dapat permission. Okey, dapat dah orang. Barulah boleh duduk orang. Ah, boleh duduk orang. Ah, duduk. Ah, nak sembang dulu ke nak terus masak ni Iman? Sekarang ni kalau tengok daripada pukul jam ni, awal lagi nak masak orang, nanti makan sejuk pula. Kita sembang dulu lah. Betul. Sembang dulu. Boleh. Ah, Iman selamat berpuasa Iman. Ah, tahniah juga Iman. Ah, dah berkembang maju dah sekarang. Ah, terima kasih orang. Saya pun tak percaya daripada awal dia minat tengok orang. Dah ada kat tempat sendiri. Alhamdulillah. Rezeki ni semua milik Allah kan. Betul. Atas usaha tu insya-Allah boleh dapat lah. Betul. Tanya-tanya lagi sekali Iman. Ha, Iman hari ni nak masakan apa? Cuba request. Orang ni semua boleh masak. Semua boleh masak. Okey, saya ni kalau ikutkan nasi saya selalu makan dah. Saya macam tak nak makan western dah. Boleh. Western. Ah, nasi ni. So sebelum ni Akif dengan cengkerik masak western je lah. Masak nasi. Cengkerik. Masakan Melayu. Ah, macam cengkerik sebelum ni dia masak asam pedas. Asam pedas ikan bilis cheese. Alahai. Lain macam. Nah, lain macam. Tak pernah makan lagi tapi dah makan semalam, sedap lah. Alamak, biasa sangat tu. Tapi tak apalah, sedap lah kemakanan bila berbuka semua, sedap. Sebab tengah lapar, semua benda jadi sedap. Air kosong pun jadi sedap orang. Sekarang ni pukul 12 ni memang tengok air kosong. Kena sabar. Itu yang ada game plastik hitam tu. Orang tak pernah bagi eh. Tak pernah. Kalau Iman nak ajak apa-apa tu CPM dia piora. Okey, orang macam mana puasa setakat ni? Okey eh? Alhamdulillah, syukur boleh semuanya baik-baik saja. Tak ada tinggal lah sebab kita pun dah dewasa kan. Tak ada masalah lah. Mungkin untuk yang masih nak baru belajar tu, mungkin dia ada ambil masa lah. Kena puasa setengah hari dulu untuk belajar lah. Kan sama macam kita dulu kan. Kalau kita yang awal-awal ni, saya rasa kita sarankan dulu puasa setengah hari dulu, tengok macam mana. Betul. Nanti kalau ada progression, ada progression baru boleh try puasa penuh pula. Itulah nama dia. Betul tu. Peningkatan. Kan? Betul tu Iman. Iman tahun ni ada nak bagi duit raya ke dekat peminat? Banyak minta duit raya dekat saya ni. Bang nak Robux, nak Robux. Itu nak. Kena standby poket tebal orang. Poket kena tebal. Boleh. Orang macam mana tak ada orang minta? Aduh, mesti ada Robux tu semua orang minta. Kita kalau main nak main apa-apa, Robux. Itu biasalah tu. Tapi kita fahamlah sebab family pun nak beli top up waktu kita kecil-kecil pun tak bagi kan. Jadi kalau macam kita ni as a content creator, kalau ada rezeki lebih tu nak bagi, bagi je. Memang betul. Kan, dulu pun masa seingat orang ni, masa orang ni start dulu, orang ni beli Robux yang paling murah sekali, RM3 tu yang dekat dalam phone, yang dapat 80 Robux. Ada yang murah betul. Betul. Tapi kalau kat PC tak ada, dia kena guna beli kad phone kan. Betul. Tapi yang satu lagi dekat phone dia pun transaksi dia pun kadang ada yang tak faham juga. Dia tengok lah macam saya punya kadang ada problem.
Betul-betul. Tapi alhamdulillah lah, ada dah beberapa giveaway yang Iman sendiri pun dah pernah buat, orang ni pun dah pernah buat. InsyaAllah raya nanti kita sama-sama lagi kan, berikan lagi Roblox untuk mereka beli pakaian, beli baju Melayu dekat dalam kan. Roblox ni kan. Bagi si tengok orang pakai baju merah, Iman pakai baju merah gelap sikit. Merah gelap. Asyik baik rumah orang ni tak jadi merah je semua. Tema merah betul. Kalau Iman nak orang yang ceritakan rumah orang ni biasa-biasa saja, masih sama seperti 2 tahun yang lalu. Kalau Iman perasan sekarang ni ada seorang budak perempuan yang tengah mengintai kita tu, nak jemput dia masuk ke? Kan? Saya pun perasan kesian juga. Kesian dia. Kesian dia, panas dia puasa dia ni. Dekat luar tu panas tu orang cuba. Itulah. Jujur. Jujur. Siapa kat insan kat belakang ni kita tengok? Siapalah ni mengintai ni? Allah aku. Lah orang kita kenal rupanya, Kas. Yang ni terdekat Semekong, ni kan? Kawan terdekat kita ni. Kau kata dia pakai baju kebaya cantik kan. Warna pun sama macam kita. Macam dah plan je. Yang kata, padahal kita tak plan kan. Tak plan. Tahu-tahu memang semua warna merah hari ni. Warna merah semua. Jemput masuk Kas. Jemput masuk. Jom. Iman nak mula masak dah ke? Boleh juga orang. Saya nak tengok orang masak ni. Okey, jom. Okay, saya nak follow orang. Ui, orang ada kolam orang eh? Ada kolam. Yelah Iman, sekarang pun dah pukul 4 dah ni. Ada masa lebih kurang 3 jam lagi lah untuk kita bersiap sedia. Jadi Iman, nanti kita buka kat luar lah. Kita buka sambil borak-borak dekat kolam. Walaupun tak ramai orang datang. Jom. Boleh. Kita ini masak. Nak tengok cik orang ni beraksi ni. Baik. Kita buka lampu dulu, gelap. Barulah jaya. Okay, kita buka lampu. Okay, Iman tadi request nak masak western. Baik, menu pertama orang yang akan buat adalah spaghetti. Kita akan buat spaghetti. Okay, yes. Boleh. Menu western. Okay, pertama sekali kita kena rendam dululah. Didihkan dulu. Okay. Kita masukkan bahan-bahan yang kita telah sediakan. Kita letak garam bagi dia masing-masing sikit. Okay. Tapi jangan banyak. Kalau banyak sangat nanti kolesterol. Biar secukup rasa orang kata. Secukup rasa. Orang Melayu ni kalau masak dia kena ikut bajet dah. Alamak, orang terasa. Dah ludah balik. Nak make sure makan tu sedap, tak perasan. Terasa. Tak apalah. Itulah, terasa pula. Biasalah kalau masak terlupa. Normal lah tu. Okey, kemudian lepas tu kita gaul-gaulkan dia. Okey, kita gaul-gaulkan. Biar dia sebati lah orang kata kan. Lepas tu kita bila nak masak spaghetti ni kan, spaghetti tu kan keras, kita kena didihkan dia sampai lembut. Sekarang dah lembut, dah siap. Dia punya bau dia horor. Spaghetti. Kejap. Yang ini bau makanan ke bau horor? Ini bau makanan. Oh iya ke? Nampak macam bau horangi sekali je ni. Sedap sangat sekali. Tapi apa pun Iman dapat baukan spaghetti tu. Tak sabar ni. Iman boleh tunggu sekejap tak? Orangnya dah berbau ni, tak mandi lagi. Boleh. Kita tunggu sekejap, kita jumpa selepas sini. Boleh orang, okay. Mandi dulu. Iman dah siap dah. Okey, kembali lagi. Barulah wangi. Bau wangi. Okey. Masih lagi dengan tema makanan western. Kali ni kita nak makan makanan daripada Itali lagi, iaitu pizza. Pizza. Iman suka makan pizza? Suka. Tapi orang pizza ni banyak jenis orang. Pizza macam mana orang masak ni? Okey, ini adalah pizza pepperoni. Standard lah. Pizza yang boleh makan semua. Orang kata ni. Classic pizza lah. Okey, pertama sekali kita kena gulung lah tadi. Okey, lepas tu sekarang ni kita ulikan dia, bagi dia jadi bulat kan. Macam kita buat roti canai. Kita uli-ulikan dia. Yang paling penting ni, doh nak biar dia kembang tu. Kena tunggu dia kembang. Okey, sekarang ni orang yang dah letak dah isi-isi dia. Pepperoni semua, nampak? Okey, nampak lah. Okey, cantik pula spek mata Iman tu. Lebih kurang je. Okey, yang ini orang setkan berapa lama orang ni? Kita akan masak dia lebih kurang 10-20 minit lah. Kita tengok. Temperature dia kena panas lah. Kalau tak panas nanti dia tak cepat masak. Dan kita kena tengok-tengok sebab takut nanti hangit. Jadi sekarang kita tunggu je. Faham orang. Macam saya sebelum ni pernah masak juga pizza ni. Tapi jadi lain. Jadi hangus orang.
Ah, mungkin terlebih temperature ke macam itulah, mana? Saya saran itu, saya rasa masa betul dah, mungkin dari segi suhu kot. Saya setkan tinggi sangat. Hangus suhu pula. Tu penting untuk masak. Ya, kita tengoklah. InsyaAllah orang ingat, orang harap jadilah. Hari tu orang ni, hari tu Iman, orangnya ada tengok Iman pergi bazar, seronok betul pergi bazarnya. Macam-macam ada. Ada bazar Bloxburg orang. Memang lah sungguh. Dekat bazar tu pula ada surau. Lalang tu salam ambil dekat situ. Senang. Betul. Kan? Sangat mudah. Kesian kas duduk seorang je. Okeylah, sementara kita je. Sementara kita menunggu pizza, orangnya ada menu. Ini orang kata dessert pula lah. Orang ni nak buat dadih. Dia macam kek dadih. Iman pernah dengar kek dadih? Okey, kek dadih sebelum ni tak pernah makan lagi. Pernah lagi. Nak lah tengok sikit. Okey, cara-cara nak buat dadih, kita kena ada pewarna-warna hijau. Kita akan gunakan gelatin. Okey, okay. Kemudian kita gaulkan dia. Okey. Yang ini dia manis sikit lah. Tapi kita tak nak manis sangat lah. Kita buat-buat dia cukup rasa lah. Sedap. Okey, kita gaul-gaulkan dulu. Iman kalau nak memasak sekali pun boleh. Tak apa, saya ni tak pandai orang takut. Terbakar dapur orang macam ni. Dia macam ni, magic, siap dah. Tak perlu bakar. Masukkan pewarna apa dah semua, siap terus. Siap terus. Okay, tengok sikit. Pinggan pun warna-warna hijau. Boleh tengok, boleh tengok. Pizza ni lambat sikit, Iman. Pizza ni lambat sikit. Memang lambat, tak apa. Orangnya akan apa, masak boleh. Jagung. Kita makan makanan sihat jugalah. Pertama kali kita kena. Tak boleh rebus lagi sebab pizza tak siap lagi. Alamak, lupa. Tak apa. Yang ini pun kita kena balance lah dengan makanan kita ni. Kena ada semua kalau boleh. Ngikut piramid. Yeah. Yes, piramid. Okey, sementara menu kita masak ni, orang ni menghidang dulu dekat luar lah, Iman. Okey, boleh saya ambil yang spaghetti boleh. Iman nak tahu tak sejarah kenapa ada lampu yang berbuih-buih ni? Mana? Oh, yang ini. Warna merah ni. Okay. Untuk bagi tetamu rasa macam vibe yang romantik. Walaupun kita bukan dengan kawan-kawan, dia rasa macam vibe yang selesa. Tapi dia memang lampu warna merah je orang. Kan ada lagi jenis lain? Tak silap orangnya ada jenis lain. Boleh beli. Malam ni kita berbuka dengan lilin. Macam orang lama dululah. Kan, ada vibe-vibe kat kampung lah ni. Vibe-vibe kat kampung walaupun rumah moden. Tapi Iman, orangnya nak tanya lah. Tahun ni Iman balik raya kat mana tu? Sementara pizza tak masak lagi tu. Saya tahu ni kalau ikutkan balik raya Penang orang. Penang? Orangnya pula akan balik ke negeri pantai timur. Kelantan. Gomor. Penang pula. Hang nak balik Penang ke? Kalau Penang, dia bahasa utara. Walaupun Iman ni taklah pandai bahasa utara, tapi kira nak faham tu boleh lagi lah. Okey. Kita nak tengok macam mana ni, kita dah siap. Dah siap dah. Alhamdulillah. Kita tengok sikit rasa tu. Nampak cantik tak? Okey, daripada segi dia punya duh tu, cantik orang. Tak ada hangit ke apa, tak ada. Perfect lah. Tapi tapi orang ni tak adalah masak sedap sangat macam chef. Boleh lah untuk makan. Dapur bujang orang kata. Masak orang bujang. Betul tu. Boleh lah kan, daripada tak ada. Okey. Last, kita nak masak last menu lah. Menu ada satu masakan Melayu. Okey. Kita masak rendang lah. Rendang. Pernah tak orang masak rendang? Dalam ni belum lagi orang nak tengok orang. Ini excited ni. Sebab okay, kita masak rendang lagi. Ni dah buat asam pedas. Yang ni nak tengok rendang pula. Okey, pertama sekali kita potong dulu sayur-sayur, bahan-bahan yang diperlukan dalam rendang lah. Rendang ni dia nak masak lama. Tapi jangan risau, orang yang akan masak instant sajalah. Bahan-bahan yang telah disediakan kita potong-potong je dulu. Okey, lepas tu kita didihkan ni rendang, masukkan lah. Kita masukkan air, lepas tu masukkan daging yang kita dah potong tadi. Okey, sekarang ni kita letak garam, paling penting ajinomoto, boleh letak perencah jugalah. MSG tak boleh letak lah, tak elok. Orangnya tak letakkan MSG. Okey, siapa ke tahu MSG tu apa? Tapi orang, hambo nak tanya, MSG tu apa orang? MSG tu macam apa ni, dia dia macam ajinomoto, tapi ajinomoto yang macam apa tu, yang perencah dia yang tak elok. Dia bagi makanan tu sedap, tapi dia macam ingredient tu sendiri kot.
Ah, kan? Dia kau bahayalah sikit untuk kesihatan. Boleh je nak makan MSG dalam masakan, tetapi tak boleh selalu. Ini dia rendang, Iman. Dah siap. Mana nak tengok sikit. Ui, rendang. Ada rendang. Ni rendang ayam ke rendang daging orang? Daging. Iman daging. Boleh makan daging ke? Ay, boleh makan daging. Boleh. Antara ayam dengan daging, daging lah saya pilih. Orang ni tanya kenapa, sebab ada kawan orang ni memang dia tak boleh makan daging. Dia sensitif dengan daging. Sebab betul, Iman betul. Boleh makan daging. Boleh. Okey, sebelum kita berbuka, kita tunggu satu lagi. Kita buat air. Jom. Alah, kita dah tengok makanan banyak. Air tinggal. Air. Appetizer semua dah ada. Dessert semua ada. Makanan berat semua dah ada. Air. Jom. Beverage. Okey, jom. Jom. Beverage. Okey. Iman nak air apa? Macam saya... Saya mahu kepada air manisan lah orang. Air manis eh? Boleh. Okey. Orang lagi akan ambil air anggur. Yang telah orang ni buat semalam. Boleh? Ni, yang ni yang semalam ke yang tadi minum tengah hari ni orang? Ai, yang orang ni dah siap perahkan jus dia. Kalau orang dah minum tadi tengah hari. Tak ada. Okey, jom. Okey, kejap orang ni ambil banyak sikit. Dalam dulang, tak dalam dulang ada? Ambil dalam dulang. Kejap orang ni ambil. Tiga orang kan? Tiga orang lagi seorang kas. Seorang lagi seorang. Tunggu je kas tu. Kas benar apa tak tahu, kesian ada. Okey, jom. Okay. Wah, masih petang lagi eh. Sempat kita memasak eh. Banyak masa lagi. Menu pun habis. Semua kita dah masak tadi. Cukup ke ni? Iman nak lagi ke? Oh, yang ni orang banyak dah ni orang. Nanti kalau banyak sangat, membazir amalan. Amalan syaitan orang. Amalan syaitan. Syaitan kena ikat sekarang. Kalau kita masak, kitalah yang syaitan tu kan. Itulah pasal. Jadi sekarang ni kita kena tunggu dulu lah. Apa kata kita tunggu kat dalam dulu? Orangnya akan tutup dengan salji dulu supaya lalat tak masuk. Okey, boleh tunggu. Panas lagi ni. Baru pukul 4 ni kan. Okey, kita tunggu kat dalam. Iman, kita dah tengok TV Jejak Rosu ni dah pukul 7 dah. Iman, dah habis dah cerita Jejak Rosu ni. Jom kita bersiap sedia dekat luar. Lah tengok-tengok pejan celik-pejan celik. Pejan celik. Kan, cepat je kan masa berlalu ni. Itulah orang kata puasa ni bila apa sebulan ni dia tak rasa pun sebulan. Pejam celik lah. Kejap je kan. Kejap je. Rugilah siapa yang tinggal puasa kan. Betul. Okey, duduk. Kita kena jaga apa ikhtilat orang kata. Orang duduk sebelah Iman, biakas duduk di sana. Halal gap orang kata kan. Nanti orang kecam. Kena berhati-hati. Yes, betul. Okey. Kejap. Rasanya apa Iman? Bunyi macam bunyi azan atau orang? Itulah baru orang nak cakap. Kan, rasanya kan, tak bunyi azan ni. Perasan. Okay, saya rasa kan. Horalah sebagai tuan rumah. Boleh. Horal boleh mulakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jemput berbuka. Kita minum air dulu. Ambil air dulu. Rasa sikit ayam air gora ni yang kata je perap sendiri ya. Homemade. Perap sendiri. Macam mana kah? Sedap. Iman sedap. Pada saya sedap lah, tak tahu sangat. Dia okay, just nice. Alhamdulillah. Iman tengok cantik, bulan dah mengambang. Alhamdulillah, kita dapat tengok view. Ini special je. Kita berbuka kat luar ni dapat tengok keindahan alam lah. Betul. Tapi orang, saya tengok nampak pokok je depan saya ni. Nampak pokok je. Bulan dekat sebelah tu. Bulan dekat sebelah. Tak apa, nanti tak orang apa. Ni tebang pokok tu. Okay, Iman nak cuba yang mana dulu? Nak dulu cuba dessert dulu ke makanan utama dulu? Okay, untuk first tadi saya nak cuba menu utama Hora, which is spaghetti. Boleh. Ambil take portion spaghetti. Saya rasa dulu Hora eh. Boleh rasa. Okay, nak rasa nervous spaghetti ni. Ini tak payah nervous orang. Daripada rasa dia sedap orang. Takut macam ini tak orang tak percaya ni. Orang bujang masak ni. Alhamdulillah. Tiga suap je habis orang. Tiga suap je. Sedap tak sedap. Sebab lauk kita banyak, kena makan sikit-sikit kan. Betul. Gimana nak cuba yang mana pula? Makanan kedua pizza. Spaghetti tadi memang saya boleh bagi daripada 5 bintang orang. Saya bagi 5 bintang orang. Wah, terima kasih. Okay, macam masuk Master Chef.
Takut orang kena judge. Takut. Okay, so next saya nak cuba makanan daripada Itali juga. Orang kata kita makan pizza. Pizza boleh 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 jemput makan. Pepperoni pizza Okay, bismillah. Rasa. Okay, Hora. Saya boleh katakan rasa macam bagaikan berada di Itali, Hora. Wah, alhamdulillah, alhamdulillah satu pujian tu. Tapi macam saya Hora, kalau makan pizza tak tahulah mungkin disebabkan mungkin habit saya bila makan pizza, saya suka letak chili flakes tau. Oh, maafkan orang ni tak ada sediakan chili flake. Tak apa. Saya rasa tak sarankan sangat untuk makan pedas bila kita berbuka ni, takut sakit perut. Betul. Makan pedas-pedas ni nanti mungkin lepas isyak ke makan. Ya, betul. Moreh masa moreh nanti. Betul. Okey, Iman, sebelum orang yang rasa, kita makan dulu makanan berat sebelum kita mencuba makanan appetizer ataupun dessert. Kita makan daging rendang dulu. Yang ini pun orang kata one of yang nak tengok juga ni. Rendang rendang. Okay, saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jap. Tengah analyse. Saya cuba sikit lagi orang. Pedak sangat ni. Boleh. Sampai tak boleh nak cakap apa. Alhamdulillah. Rasa lagi. Ini kalau makan rendang ni ingat macam dah nak raya dah orang. Itulah tu. Sebab rendang kan makanan famous lah orang kata bila nak raya ni. Betul. Macam mana rasa dia? Saya boleh katakan sedap orang rendang dia. Alhamdulillah. Dia punya sukatan apa semua pun betul. Daging yang paling penting sekali masak dengan betul. Tak. Yes. Itu daging penting. Keras tak Iman? Daging tak keras lembut tak? Lembut. Lembut lah. Dia senang dikunyah ya. Betul. Selalu kalau kita makan daging ni, ada kalau kita beli kedai, kita makan keras tu yang sakit nak gigit tu kan. Dia kena lembut. Dia punya daripada segi suhu masakan daging tadi tu okey lah. Sebab tu lembut. Tender orang kata. Yes. Orang putih kata tender. Itulah dia tengok Hell's Kitchen dekat Netflix. Hell's Kitchen. Gordon Ramsay marah-marah. Betul. Itu yang macam niru tengok. Okay. Okay, sekarang ni kita cuba pencuci mulut kita lah. Agak-agak kek dadih. Boleh cuba. Bismillahirrahmanirrahim. First time nak makan kek dadih ni. Sedap ke tak sedap? First ni. Kena cuba lagi sekali ni. Boleh cuba lagi sekali. Tapi so far saya makan sedap orang. Tapi saya nak tanya, dia warna hijau ni dia bukan pandan ni orang. Disebab dia guna pandan sekali kan. Kita letak juga pewarna-warna hijau dalam tu. Ya, rasa pandan-pandan sikit tu. Rasa pandan sikit. Sekali tiga suap habis orang. Perut pun sudah penuh orang. Tapi orang nak bagi tahu, segala masakan orang hari ni kita ada menu spaghetti, kita ada pizza, kita ada rendang daging dan juga kek dadih ni lah. Apa pun saya nak bagi tahu, semuanya sedap-sedap lah ke? Alhamdulillah. Guys pun sampai dan tak berbunyi cakap. Sedap. Yang paling penting kita kena bersyukur. Alhamdulillah hari ni kita ada peluang untuk berbuka bersama-sama, ada makanan kan. Sebab bila fikirkan balik, ada orang kat luar sana pun nak cari makanan buka puasa pun susah. Itulah sebabnya dalam Al-Quran kita kena berpuasa untuk merasai macam mana orang susah kan, tak makan, tak minum. Betul kan Iman? Betul Hora. Saya dulu. Satu lagi Hora, bila waktu bulan puasa ni kau, Hora tak layan cerita pimpin kau orang. Layan lagi-lagi itu dah sinonim. Memang sinonim. Dulu kan Iman masa kita kecil kan, masa berbuka buku 7 Upin, Ipin. Itulah. Mesti ada dekat TV. Tapi sekarang dah tak ada kan. Tak ada dah. TV 9 dulu TV 9 ada. Rancak. Betul. Sekarang tapi sekarang TV 9 dah kurang sikit lah kan. Baiklah Iman, sekarang ni Iman nak pergi solat maghrib dengan solat isyak dengan solat tarawih dulu ke? Lepas ni nak, mana tahu Iman nak buat house tour kat rumah orang ni pun boleh. Orang ni boleh tunjukkan. Tak apa. Yang house tour ni saya buat sekarang. Boleh? Jom korang. Jom. Okey, nak tengok sikit. Okey, jom. Okey, kita mulakan daripada dua lah. Okey, boleh. Lalang kita dalam ni. Kita ada kolam renang. Kolam renang ni dia botaklah dalam. Orang ni buat untuk keselamatan lah. Yang mana untuk kanak-kanak datang boleh berenang sekali. Betul orang. Ini tak dalam orang. Memang safe. Cukup safe orang kata. Iya, betul tu. Semua boleh masuk. Ya, betul tu. Lepas tu kat sini kita ada jamuan makan lah. Selalunya kalau ramai-ramai kita akan berbuka kat sini. Lepas tu tengok kereta. Kereta biasa je. Kereta bukan sport car lah. Kereta yang boleh pergi ke mana-mana je lah. Tak apa orang. Yang ini orang kata family car orang.
Betul tu baby. Itu yang paling penting sekali. Okay. Ini orang yang nak cerita ni. Basikal ni, basikal paling banyak berjasa lah. Ini basikal pertama lah orang yang ada sebelum ada skuter. Ya ke? Okay, dia jemput masuk. Rumah ni dia konsep moden, tapi dia kecil. Dia ada space yang cukup lah untuk ruang tamu, dapur dan sebagainya. Okay, orang bujang lah. Okay, Kan. Dekat sini tadi dekat sini tadi Iman tengok orang bujang, apa ni, ruang tamu yang tengok TV tadi kan. Boleh buka lampu, bagi cerah sikit. Okay, seterusnya kita masuk ke dalam bilik air. Aiman boleh jemput masuk, tengok bilik air. Bilik air ni boleh kata cukup lah semuanya. Ada toilet, ada untuk tempat mandi, basuh muka dan sebagainya. Tapi kira okey lah orang, untuk toilet ni ada bathtub tau. Alhamdulillah. Iman, kejap, orang ni nak buat surprise kat Iman. Kita baling. Apa tu? Basah baju Iman orang. Tak sangka orang pun suka prank orang ni. Kita balik belut air tadi. Tak apa orang, ada hari Iman balas orang. Okay, kita masuk ke bilik seterusnya. Ini adalah bilik orang ni lah sebenarnya. Tidur biasa sajalah. Ini tempat orangnya tidur, ada kunci jam untuk bangun sahur. Dan ini almari, tak ada apa-apa sangat, biasa-biasa saja. Yang paling penting ada poster Keep Calm and Play Roblox. Motivation ni, motivation nak buat konten ni. Yes. Okay, seterusnya ini adalah dapur yang tempat kita memasak. Okay, tak ada apa-apa sangat, ada fryer, ada oven, itu saja. Dan peti ais lah, benda basic lah. Okay, orang nak tanya. Boleh. Yang ini gambar fans ke ni? Yang itu sebenarnya gambar random. Gambar random. Kok nak gambar fans orang agak. Orang ni beli dekat DIY, dapat sekali buatlah hiasan. Dia bagi sekali gambar tu orang pakai ni. Default gambar punya. Boleh. Okey, next orang. Okay, selepas itu kalau Iman tengok kat sini ada ruang baca buku. Kita sebagai rakyat Malaysia, budaya membaca harusnya kita terapkan dalam kehidupan lah. Tak kisahlah, baca Al-Quran boleh, baca buku novel pun boleh. Tak kisah, yang penting kita kena membaca. Betul kan Iman? Betul. Budaya membaca, budaya kita. Sekejap, tapi Kahora, waktu saya sekolah dululah. Tapi sekarang saya tak tahulah sekolah macam mana kan. Tapi waktu saya sekolah dulu tu memang akan ada buat satu slot untuk kita buat bacaan di tapak perhimpunan ramai-ramai. Betul-betul. Ada-ada. Memang ada. Macam orang itu dulu ada lah. Tak silap orangnya masa hari buku ke tak silap. Kalau orangnya salah, cuba viewers komen. Betul kan orangnya? Kan? Buku nilam orang pernah rasa tak? Buku nilam. Orangnya pernah dapat anugerah perak, Iman. Iman pernah dapat anugerah apa nilam? Saya tak pernah dapat. Orang yang pernah dapat dulu sebab cikgu dulu paksa kena baca tulis dalam buku nilam. Kena rekod. Tapi yang malasnya sebab kita nak tulis balik dalam nilam tu, dah lah banyak kan nak kena isi nama penulis lah, nak tahun terbit. Okay, ini sajalah buku ni. And then kemudian ada tempat melukis sebenarnya. Kat sini orang yang suka melukis juga kadang-kadang walaupun tak pandai. Boleh lah tu. Okay, dekat sini sebenarnya next. Bilik tetamu. Bilik tetamu ni lebih besar sedikit lah sebab dia ada toilet sekali dalam ni. Iman boleh tengok. Okay, daripada segi design lebih kurang dengan toilet yang main tadi lah. Ya, betul tu. Kenapa orang ini jadikan bilik tetamu? Sebab mudahlah berikan keselesaan atau privacy. Tak payah keluar nak pergi tandas. Yang tandas luar ni orang ini sahaja gunakan. Kan betul juga kan? Susah nak keluar tandas kat luar apa semua kan? Itu sahajalah serba sedikit. Rumah bujang. Itulah. Okeylah orang, saya tidur dululah. Jumpa okay, rumah. Okey, bye-bye. Boleh. Esok boleh. Ada bilik tetamu tu. Okey, boleh. Tidak, apalah segan. Apalah nak tidur dengan orang. Boleh je. Tapi Kas mana? Sekejap. Kas duduk lama je menung gambar tu. Dia teringat. Dia tukarkan kod gambarnya. Jadi gambar lain. Boleh. Macam-macam Kas Ezra ni. Sekejap. Orang ada bendera Malaysia sama eh? Ada. Macam ni lah semangat. Betul, walaupun bukan hari kebangsaan ataupun hari patriotik, bulan patriotik, tetap kita pasangkan bendera Malaysia. Bangga kalau orang lalu kan tengok. Bunyi bunga api. Sebenarnya rupa pula ada bunga api kat sini. Oh iya ke? Tapi Kas dah pasang dah. Tak sempat surprise. Kas dah tembak awal. Tembak awal dah. Tum, nak meletup. Patutlah dengan bunyi.
Ah, habis Iman dah. Main mercun ke? Main mercun. Saya ke? Kalau mercun saya tak main. Saya sendiri, saya yang dah besar pun takut orang main mercun. Jujur saya kata. Sebenarnya jujur jugalah, orang ni pun takut juga main mercun sebab bahayalah. Selalu kalau kita dengar nak dekat-dekat raya, putus jari lah. Jadi orang ni mengambil kesempatan lah Iman kan. Pesan dekat semua, janganlah main mercun. Kalau boleh nak main mercun tapi kena ada guidance awas daripada ya, parent lah. Saya ni dulu nak beritahu, saya bukan main mercun, saya main yang pop-pop tu, tahu tak? Saya main tu. Old school tu. Okey Iman, kalau Iman nak nyalakan mercun boleh, dipersilakan. Ada dah. Oi, ini mercun. Besar betul orang ni. Selamat tak ni orang? Saya pula yang Selamat. Dia terbang ke atas. Boleh. Saya try 1, 2, 3. Saya tengok. Okey dah bunyi, dah bunyi. Jauhkan diri. Okey. Dia warna purple lah, dia punya mercun, dia punya warna dia. Ya betul, warna purple. Tapi okey lah orang. Tapi tu mahal tak orang beli tu? Sebab mercun besar macam tu, harga pun mesti mahal kan? Mahal. Tapi kena beli dengan orang yang ada lesen lah. Jangan beli dengan orang yang tak ada lesen. Nanti kan kena saman. Kena tangkap nanti. Kena tangkap. Habis. Terima kasih lah Iman dan juga Kas sebab sudi datang ke rumah orang ni. Tapi orang ni baru perasan tau Iman. Kenapa baju orang? Iman dan Kas terdondon. Apa orang ni? Yang ini tak plan langsung orang ni. Tapi itulah kita tak plan pun. Tiba-tiba semua pakai baju merah. Kan? Cuma warna yang paling dekat dengan saya, Kas Esra lah. Macam orang terang Esra. Sikit. Terang sikit. Tapi tak merah jugalah kan. Tak apa. Orang kata, nampak kena. Boleh lah. Terima kasih Iman sebab sudi datang. Jemput makan, jemput pusing-pusing. Okey, tak apa orang, tak ada masalah. Terima kasih jugalah kerana orang kata mengizinkan kami Iman dan Kas Esra untuk buka puasa dengan orang ni lah. Buat house tour lagi. Tak ada masalah. Mana tahu lepas ni orang ni pula buat house tour kat rumah Iman kan. Boleh orang. Dekat live chat tu korang komen sikit. Korang nak ke orang datang rumah Iman? Iman pula yang masak tu orang. Risau Iman, Iman tak pandai masak. Balikkan pula kan. Tak apa, korang chat lah, korang komen-komen. Kalau ada baru kita buat, kalau tak ada tak apa. Betul orang. Okay Iman, sekarang nak balik rumah ke nak macam mana? Nak tidur rumah orang ke macam mana malam ni? Janganlah pula tidur rumah orang ni, saya malu orang. Boleh je. Dah disediakan dah. Boleh tidur rumah orang ni betul ni? Boleh. Jangan risau. Boleh. Malu-malu lah pula. Ini bilik Iman. Ini bilik Kas. Orang yang asing kan. Orang tidur mana? Orang ni tidur atas sofa je. Sampai macam tu sekali tu rumahnya. Susah-susah je orang. Takpelah kalau orang dah kata macam tu. Saya tidur sini lah, nanti boleh sahur sekali. Boleh. Boleh okay. Orang eh. Takpelah orang kalau tidur macam tu, saya nak mandi-mandi apa semua dululah. Orang pun dah naik dah bau tu. Itulah masak semua. Cepat je dia naik. Okay takpelah orang. Saya undur diri mandi dulu pinjam toilet tau. Okay, bye-bye. Boleh mandi dulu sini kan. Macam tak percaya je dapat tidur rumah orang ini. Lala boleh buka puasa pula. Boleh tunggu sahur sekali lah. Itulah dia kan, Iman dah buka puasa bersama dengan orang ini 99. Seronok tak seronok lah orang kata. Jadi kalau korang nak tahu sama ada korang nak atau tidak orang ini berbuka puasa dekat rumah Iman, Iman jadi sebagai chef pula, korang komen lah. Tinggalkan komen dekat live chat dan juga ruangan komen di bawah itu. Jadi apa pun nak ucap terima kasih, diharapkan terhibur untuk video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Kita jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum. Game on. Bye-bye semua. Ciao.